Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan angka reproduksi berdasarkan data terkini dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, yakni Effective Reproduction Number atau RT Indonesia, secara nasional meningkat jika dibandingkan dengan minggu lalu, yakni sekitar 0,01 menjadi 0,96, yakni Effective Reproduction Number. Reproduction number atau angka reproduksi adalah rata-rata banyak orang yang terinfeksi akibat terpapar dari satu orang yang positif atau sakit. Sedangkan RT atau effective reproduction number adalah angka reproduksi penyakit setelah adanya intervensi. Penyampaian data effective reproduction number ini diharapkan menjadi pelajaran baru bagi pemerintah daerah untuk dapat mencegah tingkat penularan COVID-19 dari aspek epidemiologis yang lebih spesifik. Sementara itu, Wiku mengingatkan kepada masyarakat, walau kasus COVID-19 di tanah air saat ini terkendali, masyarakat harus konsisten melakukan pengendalian COVID-19. Pasalnya, angka reproduksi sangat dinamis, tergantung intervensi yang dilakukan, baik dari protokol kesehatan 3M, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, serta upaya 3T dari pemerintah, yaitu testing, tracing, dan treatment, maupun program vaksinasi COVID-19. Tak hanya itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menurunkan reproduction number dengan menjalankan prokes, melakukan kegiatan esensial dengan terkendali dan menunda kegiatan luar ruangan yang tidak mendesak, sehingga laju infeksi dapat menurun, begitu juga dengan angka kasus dan angka kematian. Secara nasional meningkat dari minggu lalu sekitar 0,01 menjadi 0,96. Jika dilihat lebih mendalam, walaupun RT di seluruh pulau masih berada di bawah 1, namun angkanya di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan mengalami kenaikan. Penyampaian data reproduction number diharapkan menjadi pembelajaran baru bagi pemerintah daerah untuk dapat membaca tingkat penularan COVID-19 dari aspek epidemiologis yang lebih spesifik. Ingat, untuk bisa memahami penyakit COVID-19, kita memerlukan data dan basis ilmiah untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Untuk itu, kita perlu lebih waspada ke depannya, apalagi kemunculan varian baru COVID-19 lainnya yang nyatanya memiliki reproduction number yang lebih tinggi perlu juga menjadi perhatian. Novi Permatasari, Tim Liputan, Daai TV.